banyak banget ya. Itu di jalan gimana nih lewatnya nih? Gila, Aksel gimana? Itu nyamperin lagi? Enggak lah. Aduh. Coy, ngeri banget. Sumpah. Monyetnya udah tutup kan? Abis makan. Kasih-kasih itu tuh. Jangan. Takut. Lemparin dikit, lemparin dikit. Ya jangan, mah. Enggak lah, ya kalau beruang. Enggak mau nyetir ya. Kamu takut apa ya? Aduh, takut jelas kan nih? Tintin, kan? Gede banget. Dilihat anaknya kan kuno ya. Dia anaknya gitu. Iya tuh, mau bawa nasi Padang. Ada yang lemparin nasi Padang. Gila. Nasi Padang anaknya yang gede di sini. Ya wow, saya gilas. 12 ini Mbak itu. Oh, ya Allah banyak banget. Anak-anaknya gede. Ahuh. Ay, awas kamu gilas. Iyuh, ya Allah banyak banget. Masya Allah, sejelas mah gede banget itu, ya Allah, itu rajanya apa ya? Ini tuh mbahnya. Rajanya kali, mbah kolot kali ya. Waduh, sejelas apa ya? Grek aja. Enggak, ding. Enggak, ding, enggak. Ih, gila ya kalau kebanyakan kayak gitu ya. Takut banget loh. Awas, om, ada monyet. Wow, ini mencal nih. Ini nunggal, kalau kita bahasa Sundanya. Berununggal. Dia diam aja lo. Takut ya? Dia tak lihatin takut. Ada berununggal ya? Gila, takut. Takut dia. Tapi ngomong-ngomong monyetnya kan doyan nasi Padang ya? Monyet. Enak gua, lah monyet mah. Kok nasi Padang lo? Yang suka nasi Padang. Saya ingin nasi Padang, udah lempar nasi Padang. Tadi gue lemparin keripik jendol. Males, mantap makan. Yang gak langan cuma kacanya sedikit doang. Jangan-jangan di atas ada monyet ya. Melu deh. Lumayan, di sate. Bamu, di sate. Sumpah gaya di mana. Kalau motor lagi mana ya, Pep ya? Aku wae daripada gimana entar ngomong. Banyak kayak gitu? Heeh. Ya betul. Yo, enggak bisa wae. Kan ada beru nang luar kan. Ya orang kira kamu kok keroyok. Oh, lah. Mana kok pengen dewe? Wedi. Naik mobil aja nyamperke loh.